Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bulan Ramadan adalah bulan mulia yang dinanti-nanti kaum muslimin. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Amalan sunnah yang dilakukan seorang muslim akan Allah ganjar sebagai amalan wajib. Bahkan di dalamnya ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Seperti yang disampaikan dalam lisan Nabi Muhammad SAW, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Pada bulan itu, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu, Allah berikan satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad dan Anasai. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini, raihlah kemuliaan. Raihlah kemuliaan di bulan yang penuh berkah ini untuk menghantarkan kita sebagai hamba-hamba yang tunduk kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.